Ya. Kalau mau berdiri, berdiri aja tadi. Berdiri aja gak apa-apa. Biar jangan tanggung. Jangan tanggung ya. Itu sama aja bisul udah gede tapi gak bisa putar. Ya. Oke. Silakan Pak Didu, sudah ada Asri Balas. Pak Didu. Makasih Pak Toha. Studio sana. Toha studio CML dong. Gede. Hai Asri. Hai Andre. Apa kabar kamu? Baik Andre. Long time no see ya. Apa tuh? Hah? Apa? Long itu panjang. Time itu jam. Oke. No itu tidak. Si itu laut. Oh, sudah lama? Sudah lama? Sudah lama tidak membawa jam ke laut. Nah. Sejak kapan nih Asri menjadi desainer? Dengar-dengar sekarang katanya lagi sibuk bikin bisnis usaha desain-desain baju gitu. Iya, kan udah 9 tahun Andre. Oh. Mana aja sih? Emang dia gak ngikutin orangnya? Gaptek, gak up to date. Ya, emang ya. Tahu Kang Sule? Enggak sih. Baru-baru ini saya lihat sangat menggalakkan sekali nih usaha fashion ini sampai ke daerah-daerah. Benar. Segala macam. Iya. Aku lagi menggalang UKM seluruh Indonesia, khususnya ibu-ibu. Ibu-ibu yang di rumah aja tapi bisa jahit, bisa buat makanan, semuanya homemade, dikerjakan dengan tangan di dalam satu website. House of Asri Welas. House of Asri Welas. Ya, mudah-mudahan di awal tahun akan launching. Jadi di mana ibu-ibu bekerja di manapun juga, kalaupun bisa homemade boleh. Langsung join, aja ya. Bisa telepon aku, kita bisa jual sama-sama di seluruh dunia lewat online. Luar biasa ya. House of Asri Welas nih singkatannya Huawei. House of Asri Welas. House of Asri Welas. Huawei. Enggak disingkat ya? Enggak. Enggak. Enggak usah disingkat. Maksudnya gini. Wow. Aneh, jangan disingkat. Jadi maksudnya gitu, di dalam satu rumah kita bareng-bareng ibu-ibu bisa mendapatkan penghasilan lebih. Oh, jadi ibu-ibu kalau mau ikutan, dia misalnya pintar dalam, terampil dalam keahlian membuat itu bisa join di iya, kita sama-sama jualan apa sih untuk mengembangkan produk lokal ini supaya bisa kualitasnya bagus. Dan dipakai sama yang di depan nih para ABG-ABG. Harga terjangkau. Harganya harus terjangkau. Kualitas juga nggak kalah. Kualitas juga nggak kalah karena selama ini notabene-nya produk nasional kita masih jelek gitu. Padahal sebenarnya waktu saya pergi ke New York sana yang dihargai justru produk dalam negeri. Itu. Permasalahannya Sule, PM. Dari mana, Mang? Nggak jadi demonya? Nggak, saya ada bisnis besar tadi. Tapi Ahmad? Ya, ketemu kolega. Nggak ada nih Cagur. Coba berdiri, Mang. Kolega, saya ada bisnis besar. Oke. Wis. Waduh. Sepatu. Wah, sepatu bau nih. Bagus. Wih, baru. Baru. Mereknya apa itu? Ferrari. Jadi saya ada bisnis besar, Le. Kebetulan memang lokasi meetingnya di sawah besar. Di mana? Sawah besar. Sawah besar? Sawah Lega, Cicalengka. Ya, betul. Ya. Ketemu orangnya orang besar, Le. Orangnya orang besar? Orang besar. Dia minta bikinin sepatu besar. Oke. Mungkin sepatu Nurella, Le. Di situ sepatu besar. Saya bilang, ya sudahlah. Kita bikin aja itu jadi bisnis saya nanti. Betul. Bisnis besar tuh itu. Iya. Besar sekali. Mamang mah suka nyakar kalau gitu. Nah, itu bawa apa itu? Oh, ini saya oleh-oleh, ini tanda mata. Tanda mata buat siapa? Buat Cici Panda. Oh, Cici Panda. Ini. Buat aku? Iya, ini dari luar kota loh. Dari luar kota? Iya, ini boleh saya ngasihkannya dengan bersenandung? Oh, boleh kan Mamang mah begitu biasanya. Ini Cici Panda cara senandung. Yuk. Ada yang salah dengan hati ini. Lihat Cici Panda kok langsung rindu.
banget ini. Ini tanah matanya cuma buat Cipan doang. Oh. Kok Asri gak dikasih? Oh, hadir, hadir. Asri dikasih hadir juga dong. Ini lucu loh, ini beneran loh. Tapi gak usah nyanyi lagi ya. Oh, enggak, enggak. Sulap nih, sulap. Tolong dibantu ya. Tarno kali ya. Kenapa Tarno? Oh iya, Tarno. Tarno mau dosen. Kok ribet amat? Mana? Mana mau? Tinggalan. Oh. Siapin sih. Mamang baik banget sih. Ada adaptor, Le. Ngapain? Udah ambil aja dulu, tinggalan, nanti ya kasihin. Gak ada. Buat Asri. Mungkin ketinggalan. Coba Mamang keluar dulu nyari lagi coba. Ya. Ambil aja dulu ya, nanti bener kesini lagi. Tapi makasih ya Mang Saswi. Oh iya. Tapi dong, ini dalam rangka apa sih? Kamu kayak mulai naksir sama aku ya? Mang Saswi mah tidak hanya sama kamu. Pokoknya setiap ada tamu cewek ditaksir Mang Saswi. Jadi gak spesial? Malum duren. Duda rental. Tapi kalau lihat Mamang sama Cici ada ini loh, berjodoh loh. Iya, iya. Cici bajunya biru tua. Mamang iya, jasa biru tua. Tapi kalau berdua bersatu oke nih. Loh. Cici Panda dan Saswi Pano. Mang, ingetan namanya cari dulu. Malu-maluin. Ya, ketinggalan. Kok cepet cari dulu. Ada di tukang ojek tadi saya. Suka lupa dia mah. Ini diberesin aja dulu nih. Beneran boleh dibawa pulang? Boleh, boleh. Bawa pulang aja. Kan kasurnya yang dibawa pulang juga sama saya. Ya, ya tuker dong kita. Tuker guling lah. Ya. Tuh, buat beli kaca mobil. Iya. Hah? Diambil sama tukang ojek. Ya udah sana, cari lagi deh. Udah cari lagi, bawa nih. Ya, Sri ya. Iya deh, gak apa-apa. Nanti lah kalau misalkan kamu mau tanda mata, kamu akan kuajak. Berat deh. Tali, tali. Ya udah, cari deh nanti bawa lagi sini. Iya aja ya. Iya. Nanti kalau misalkan kamu mau tanda mata, aku bawa kau terbang melayang menikmati keindahan malam. Hey, sampai kau kan terlengah. Bila hari esok kan menjelang. Oke, cabut semuanya. Aduh, maafin ya. Iya. Iya, itu Bu Sofi. Dagangan, dagangan baru. Oh iya, gelang-gelang harapan Mas dari Maulan Guritno. Iya, iya. Aku iya, pokoknya kepengen ikut jualin ini buat apa, Mbak? Baikan Mbak Nunung. Okay. Kan ini Mbak Nunung enggak lagi sibuk, enggak apa gitu bantuin juga enggak apa-apa. Beneran? Bener, aku mau mau jualin deh. Ya, udah, serius bagus, ini. Ya. Alhamdulillah, makasih ini untuk, ya. Untuk apa Mbak Nunung kalau saya boleh? Untuk membantu, untuk solidaritas, untuk membantu ya itu apa penyakit kanker Mas. Oh, ya, ya, jadi namanya Gelang Harapan. Gelang Harapan. Oh, bagus itu namanya, Bu Sosia. Itu gimana sih? Jadi ini nih dibuatnya nih dari kain-kain yang biasa dibuang, kainnya desainer Ibu Gia Pangga. Yang dibuang? Ya, yang biasa dibuang kan sisa kain jahit. Oh, iya, iya, iya. Biasa dibuang, kita recycle jadi gelang-gelang lucu-lucu ini. Terus kita kasih bandul hope kan. Hmm. Ya kan, terus kita jual 100.000. Oh, sekarang semua nge-post ini satu Indonesia Raya. Kalau belum pakai ya, ini belum keren kayaknya. Betul, betul. Karena pakai selain gelangnya keren, kita sambil membantu sesama menunjukkan solidaritas kita. Kalau kita care, kita peduli, kita sayang gitu. Harus itu. Iya, dan hasil dari penjualan gelang ini sih selama ini kita sumbangkan ke yayasan-yayasan. Ada yang langsung gitu, ada yang kita turun sendiri ke pedalaman. Nanti di YouTube bisa dilihat di Gelang Harapan. Di situ laporan kita ke masyarakat, video-video kita kalau kita sedang menyerahkan hasil penjualan gelang yang dibeli sama teman-teman semua. Ya. Oke, kalau begitu kita akan melihat dulu ini beberapa foto aksi peduli sosial organisasi Wulan dan teman-temannya untuk Yayasan Peduli Cancer ya, ini dia. Nah itu saya, ya. Nah ini dia, ya. Ya ini sebenarnya aku juga nggak tahu siapa ya gitu, orang banyak.
Kita dalam beberapa bulan follower kita tuh udah hampir 60.000. Berarti keren ya? Ya semua kalau dilihat hashtag I am hope udah lebih dari 10.000 masyarakat seluruh Indonesia. Nge-post menunjukkan rasa sayang mereka dan peduli dan care gitu. Walaupun kita jauh tapi mudah-mudahan auranya terpancar untuk memberi semangat ke teman-teman yang lagi berjuang melawan kanker. Berarti gitu. Indonesia sangat luar biasa sekali. Sebenarnya solidaritasnya tinggi kalau ada wadahnya mungkin yang terpercaya. Betul. Yang mudah-mudahan nanti ada wadahnya ya yang lebih memperhatikan ini untuk rakyat ya sebenarnya. Iya mudah-mudahan. Ya. Oke. Pak Umar. Ini biasanya eventnya apa aja Ran yang di macam-macam sih. Kalau yang kita serahkan ke Yayasan Cancer, ya itu terserah mereka mau dikelola untuk apa gitu. Tapi kalau misalnya yang kita sendiri, kita sebutnya Journey of Hope. Itu ada di YouTube, tinggal cari Gelang Harapan. Nanti udah ada banyak videonya sekitar, udah ada 6 perjalanan harapan kita. Itu udah ke Trenggalek, ke Bandung, terus kemarin di RSCM dengan 500 keluarga, kebetulan lagi Idul Adha, jadi memang lagi ada acara di RSCM, jadinya kita juga, wah sekalian gitu. Terus sempat kemarin di YOAI, terus ya di beberapa lainnya. Biasanya kalau di Yayasan Rumah Singgah Anak-anak yang menderita kanker, kita bikinin kayak seru-seruan aja, kayak ulang tahun anak-anak gitu. Sumbangannya dikasih ke yayasannya, juga ke masing-masing, kemudian dikasih goodie bag, jadi biar mereka semangat aja kan, kita nggak tahu besoknya mungkin mereka akan kemo gitu. Mereka butuh semangat itu supaya kuat gitu kan gitu. Jadi kalau yang buat anak-anak ya kita bikinin suatu acara seru aja gitu, kayak lagi ke sebuah acara ulang tahun gitu, kita yang datang, nanti kita dekor, ada kue-kue, terus kalau tergantung anaknya umur berapa nih, kebanyakan badut atau musik gitu-gitu. Nah kalau misalnya yang kita keluar kota itu biasanya kita minta tolong didatain karena kan kita nggak paham ya gitu. Kayak di Trenggalek kemarin ibu-ibu Bayangkari di sana bantuin kita pemetaan yang menderita kanker di daerah sana gitu. Nanti kalau udah dikumpulin yang tidak bisa datang diwakili gitu, mungkin ada yang udah nggak sanggup jalan atau apa, ya kita serahkan donasinya langsung per orang gitu. Mudah-mudahan makin banyak sih nanti followernya. Ya, oke. Pemirsa di rumah, ada pepatah mengatakan buah kedong-dong buah delima. Nanti akan ada surprise di sini aja.